senang kalau kita bantuin. Kalah lagi bu, punya Jamal. Iya. Eh, nggak bisa. Jangan cara begitu bu, kita. Lebih Bang Irfan lebih bagus. Nggak bisa udah asum dia bu. Lo ayah apa? Nih, pada liputnya yang luka juga. Nggak bisa begitu caranya. Udah. Nih, kita memandang baik, kita pilih ayah. Ini pak, kalau pilkades itu pak ngajak saya lagi apa masalah pilkades yang kalian ikuti ya? Apapun yang menjadi pilihan kalian, kalian harus baik. Siapa? Ya? Coba. Apa yang kudu diributin? Iya pak. Ya. Apa ya? Iya pak. Oke. Oke pak. Siapa? Hei bang, masalah apa dia tuh bang? Bantu pak. Jangan di situ loh bang. Ini wilayah penjajah. Belum siapa kalau di situ? Belum Irfan lah. Gak boleh. Gak boleh, masih-masih kuku. Masih kuku dong. Oh gitu. Iya. Jangan dipasang di sini bang. Jangan dipasang. Ini kawasannya penjajah. Masa mau dipasangin Bang Irfan sih? Bebas kali bang. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Tolong, ya bang. Tolong. Ini malam posisinya ya. Jangan pada ribut-ribut. Kalau memang ada masalah. Jadi begini pak, ini mau pasang gambarnya Bang Irfan di sini. Sedangkan ini kan kawasannya Pak Jaja. Gak bisa kayak gitu. Ya gak bisa kayak gitu, harus menghargai kita juga. Masing-masing wilayah. Kan kalau saya Indonesia, kemana bebas. Oh, gak bisa, bisa. 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 Ini kan harus menghargai wilayahnya. Ini dong kawasannya itu. Gak harus itu ini. Ya lebih baik kan. Bisa gak? Tapi kalau seperti ini gak bisa kan. Harusnya penghargaan juga di wilayah kita ini. Gak bisa begitu, Pak. Gimana, Pak? Gak bisa begitu, terpaksa tetap. Gak boleh. Gak bisa sama-sama. Kalau seperti itu kan gak bisa. Satu, mohon izin ya. Jadi sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Gak bisa situasi. Ini udah kawasannya Pak Jaja ini. Lama-lama, bertahan ada di sana. Saya langsung rapat. Tahu ada pendukung calon kepala desa yang ikut. Siap. Sekalian semua mempunyai hak yang sama ya untuk pemerintah desa. Ya Pak. Ya, semua mempunyai hak. Anda mau pasang bendera apa logo-logo di mana silahkan, tapi dengan catatan tidak di fasilitas umum, dalam arti di musola, di masjid ya, di instansi pemerintah itu tidak boleh. Jadi kalian jangan ribut-ribut ya. Ciptakan suasana yang kondusif. Jika kalian ribut nanti bisa sendiri akan tidak oleh kami ya. Ya Pak. Oke sekalian silakan Anda bisa bermapa-mapa. Salaman. Bye-bye.